Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita datang menghampiri Tuhan. Tuhan mengasihi kita semuanya, Dia akan memberikan kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi. Bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu yang begitu ajaib dari hari ke hari. Tuhan berikan kami kesempatan melewati malam yang gelap, bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah-Mu. Bantu kami itu menjadi berkat sepanjang hari ini. Berkati kehidupan kami bersama dengan teman-teman kami yang ikut berdoa, bahkan yang didoakan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah, menjauhkan dari segala kuasa-kuasa si jahat yang mau menjebak, yang mau meruntuhkan, yang mau menghancurkan dalam nama Yesus. Tidak boleh mencuri iman percaya kami. Berikan kami terus kemampuan untuk bisa tetap bertumbuh sehat kuat dalam jasmani terutama rohani. Pimpin langkah-langkah hidup kami supaya kami bisa menghasilkan buah yang kekal, buah pertobatan, buah Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkati mereka yang sedang sakit, menderita karena apapun yang menjadi kesusahannya. Tuhan, Engkau yang berjanji, siapa yang datang kepada Tuhan akan diberi kelegaan. Berikan kelegaan, berikan kemenangan, berikan Tuhan kekuatan untuk melepaskan hidupnya dari segala yang jahat dengan kuasa nama Yesus. Lepaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa pertahanan musuh. Usir, tinggalkan setiap kehidupan anak-anakmu, keluarga-keluarganya, mereka yang belum percaya Tuhan supaya jadi percaya. Buat setiap mata melihat, hancurkan semua roh kebutaan rohani kami. Usir pergi, tinggalkan, bebaskan kami semua untuk terus bisa menyembah dan menjadi penyembah-penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Berkat-Mu turun untuk setiap mereka yang sedang menderita. Sakitnya Tuhan hancurkan dalam nama Yesus, karena oleh pilu-pilu Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit matanya, yang sakit di ubun-ubunnya, yang sakit di batang otaknya. Kami usir semua kuasa penyakit dalam nama Yesus, pergi tinggalkan.
darah Yesus, sucikan, sembuhkan, lancarkan semua urat-uratnya supaya berfungsi dengan normal, sehingga tidak ada satupun yang mematikan, tidak ada satupun yang membuat dia cacat. Berkat-Mu turun atas hidupnya. Mereka yang terikat dengan sakit kanker, Tuhan jamah, beri sembuh di dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua sakitnya, darah Yesus hancurkan. Dalam nama Yesus, bebaskan setiap mereka yang sakit Parkinson, sinusitis atau jantung, yang sakit diabetes, yang sakit asma, kolesterol, darah tinggi, bahkan alergi, apapun bentuknya, kami usir semua, pergi, tinggalkan dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun Tuhan untuk mereka yang sedang kesulitan di dalam finansial, kesulitan di dalam hubungan keluarga. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat kesembuhan, pemulihan terjadi atas hidup anak-anak-Mu. Kasihan mereka yang tertekan jiwanya, yang tertekan mentalnya, supaya Tuhan berikan kelepasan. Yang bipolar, yang depresi, yang stres, Tuhan lepaskan semua dari yang jahat. Berikan kelegaan, berikan penghiburan, berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu ajaib dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, terbukti dari hari ke sehari. Kami berdoa mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam kesulitan karena sakit kakinya, sakit tulang-tulangnya, di dada maupun di kaki ataupun di kepala, supaya Tuhan yang jamah, pulihkan dalam nama Yesus. Yang lagi koma, yang lagi tidak bisa berdaya, supaya Tuhan berikan pemulihan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat, biar darah Yesus hancurkan semua kuasa penyakitnya. Berikan kelepasan, berikan Tuhan kesadaran, supaya yang koma termasuk yang di rumah sakit juga bisa dapat disembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap daftar nama-nama orang-orang yang sedang sakit, supaya Tuhan yang jamah, biar Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sedang terikat dengan narkoba, yang sedang lari dari kenyataan, yang sedang terikat dengan rokok, obat-obat terlarang, bahkan juga ikatan pornografi ataupun ikatan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, lepaskan, lepaskan semua dalam nama Yesus. Hancurkan semua kuasa musuh-musuh rohani yang mau membuat orang tidak bisa bertumbuh rohaninya. Berkati Tuhan supaya semua bisa mengalami terobosan rohani dan menjadi terang yang lebih dahsyat lagi. Berkati kami semua dengan panjang umur. Berikan kami roh takut akan Allah. Sehatkan iman kami. Kuatkan rohani kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang teraniaya hidupnya, supaya Tuhan juga berikan kelepasan, berikan penghiburan, berikan jalan keluar. Berikan kami semua hikmat akal budi untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada. Kami percaya di dalam Yesus ada kemenangan, ada jalan keluar, ada hikmat, ada kemampuan untuk tetap mengabdikan hidup kami bagi kemuliaan Allah. Berkati sepanjang hari ini, buat setiap kami bisa tergugah, beribadah, menghormati Tuhan, dan menerima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Berkat-Mu turun atas setiap kehidupan kami, bawa kami lebih hari lebih indah di hadapan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami, Indonesia, Australia, berikan sejahtera, berikan roh takut akan Allah, berikan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang luar biasa bagi bangsanya. Kami berdoa mohon kemurahan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang rindu tinggal di kota ini, berikan cara yang terbaik dapat permanent resident. Berkati Tuhan dengan pekerjaan yang menetap, berkati dengan segala surat-surat yang dibutuhkan, berkati dengan segala kebutuhan finansial yang dibutuhkan. Berkati Tuhan dalam segala apapun yang diharapkan. Mereka yang belum punya pasangan hidup, berikan pasangan yang baik, yang takut Tuhan. Yang belum punya keturunan, berikan Tuhan benih yang terbaik, kandungan yang sehat, supaya menghasilkan keturunan ilahi. Nama Tuhan dipermuliakan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.